Jumpa lagi dengan saya Mas Bro di channel Orang Mancing Mas Bro. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, Mas Bro. Amin. Alhamdulillah Mas Bro, hari ini saya mancing lagi Mas Bro. Mancing di spot harian Mas Bro. Empangnya Kong Dali Mas Bro. Lokasinya di daerah Prepeten Jakarta Barat Mas Bro. Seperti biasa Mas Bro, saya mancing lobang Mas Bro. Pakai umpan styrofoam mata kail nomor 5 Mas Bro. Senar ukuran nomor 0,28. Semoga hari ini ada strike Mas Bro. Buat teman-teman yang baru bergabung, tolong bantu supportnya dengan cara like, komen, dan juga subscribe loh, agar channel ini berkembang dan dapat terus menghibur teman-teman semua. Oke Mas Bro, seperti apa aksaranya, tonton terus video ini sampai habis, oke? Ini lubang dulu Mas Bro. Jos, kaleng-kaleng ini Mas Bro. Mantap juga. Nanti Mas Bro. Oke Mas Bro, kita coba cari di pinggirnya Mas Bro. Karena ada lubang. Kita tarik pelan-pelan Mas Bro. Iya. Udah dapet di pinggiran Mas Bro. Mudah-mudahan ada isinya Mas Bro. Oke, lanjut Mas Bro. Ya beginilah Mas Bro, namanya mancing lubang Mas Bro. Terus ekstra sabar Mas Bro. Kita cari-cari lubang dulu, pelan-pelan nariknya. Sambil nunggu ikan mindahin styrofoamnya Mas Bro. Biasanya ada yang cepat, ada yang lama juga Mas Bro. Tergantung jenis lubangnya Mas Bro. Kalau lubang yang aktif itu biasanya cepat Mas Bro. Kita baru naruh umpan, lambung akan langsung gerak dikit ke atas Mas Bro. Tapi kalau lubang yang pasif itu kadang buat istirahat doang Mas Bro. Jadi dia kadang ada isinya, kadang enggak juga Mas Bro. Kita harus sabar Mas Bro. Oke, enggak apa-apa Mas Bro. Sambil nunggu lambung naik, kita ngopi dulu Mas Bro. Seperti biasa menu wajib. Biar agak melek Mas Bro. Let's. Mantap Mas Bro, lanjut. Mantap Mas Bro, ini ada lubang. Ah, lanjut Mas Bro. Mantap, kaleng-kaleng loh Mas Bro ya. Oke Mas Bro, kita pindah spot Mas Bro. Geser dong sih, masih satu empang sama Kong Dali Mas Bro. Tadi kita di ujung sono Mas Bro. Kita nyari yang agak demam dikit Mas Bro. Ini cuaca udah panas Mas Bro, sekitar jam 1an Mas Bro. Kita coba cari lubang di sini Mas Bro. Oke Mas Bro, kita coba cari lubang di pinggiran Mas Bro. Biasanya di pinggiran juga ada lubangnya Mas Bro. Udah dapat Mas Bro tuh. Ya, Mas Bro, kita tunggu Mas Bro, barangkali ada isinya Mas Bro. Oke. Mas Bro, strike Mas Bro, tapi nggak kerekam Mas Bro, sorry. Aduh, kamera belum on. Udah ditarik aja Mas Bro, ya Allah. Mantap Mas Bro, 5 jari. Bukan kali-kali Mas Bro. Ini yang tadi lubang tadi Mas Bro. Sorry Mas Bro, nggak kerekam lagi strike-nya. Salam Mas Bro, lanjut Mas Bro. Mantap. Kita coba cari lubang di sini Mas Bro.
barangkali ada lagi mas bro di pinggiran ya tadi mas bro. Mudah-mudahan ada lubang aktif mas bro. Biasanya kalau lubang aktif itu memang buat sarang dia mas bro, buat bertelur juga, buat perkawinan juga mas bro. Kalau lubang pasif itu cuma buat kalau bahasa kitanya istirahat mas bro. Jadi kalau lagi cari makan dia keluar dari lubangnya mas bro. Itu udah dapat mas bro. Kita tunggu mas bro ya. Kaleng-kaleng mas bro, tetap. Wih, lubang yang tadi mas bro, ternyata lubang ada isinya mas. Oke, lanjut mas bro. Oke mas bro, berhubung hari udah siang mas bro, pentingnya saya udah dulu mas bro. Alhamdulillah hari ini ada strike mas bro. Kita cek orang dulu mas. Ini dia hasilnya mas bro. Mantap mas bro. Cuma jadian semua mas bro. 4 ekor. Alhamdulillah mas bro, rezeki hari ini besar. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung, tolong bantu supportnya dengan cara like, komen, dan juga subscribe bro. Agar selalu berkembang, dan dapat ketemu ibu teman-teman semua. Oke mas bro, terima kasih yang sudah menonton video ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.